السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد صحابه dirahmati oleh رحمه الله سبحانه وتعالى Salah satu isi kandungan Al-Qur'an dari sekian banyak isi kandungan yang ada di dalamnya adalah bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan salah satu kisah yang sangat monumental di dalam Al-Qur'an adalah kisah Raja Fir'aun la'anatullah alaih. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun la'anatullah alaih tidak berarti tidak mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang tidak menyukai sikap yang diperlihatkan oleh Firaun la'natullah alai. Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang bisa memberikan peringatan kepada Firaun, beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah bagian dari dakwah untuk memperbaiki sikap yang tidak bagus yang diperlihatkan oleh Fir'aun la'anatullah alaih adalah sikap kesombongan, sikap keserakahan, dan sikap kezaliman. Bagaimanapun, pasti ada yang bisa meluruskan sikap-sikap tersebut. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ilmuwan Perancis berhasil menemukan jasad Fir'aun di Laut Mesir dan sekarang jasad itu diabadikan di salah satu museum yang ada di Mesir. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bi liman khalfaka ayah wa inna minan nasi ayatina Artinya pada hari ini kami selamatkan jasadmu Firaun. Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu, tapi sesungguhnya kebanyakan manusia banyak yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita bisa menjadikan pelajaran apa yang telah dilakukan oleh Firaun. la'natullah la alaih, yang pertama, sikap kesombongan ketika... Kita menjadi seorang yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Maka sesungguhnya kesombongan itu tidak akan abadi karena kesombongan itu adalah sikapnya iblis la'natullah alaih. Hanya iblis yang memiliki sikap kesombongan sedangkan manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk menjadikan dirinya sombong. Kenapa? Karena semua yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah subhanahu Wa ta'ala kuasa untuk mengambil semua yang kita miliki selanjutnya keserakahan yang dimiliki oleh Firaun latullaai tidak akan abadi berapapun harta yang dia miliki semuanya akan habis dan sirna ketika Allah subhanahu Wa ta'ala mengambil semua yang dimiliki itu dan selanjutnya sikap zalim yang diperlihatkan oleh Firaun lanatulla La juga tidak akan abadi beliau menjadi seorang pemimpin yang zalim kepada seluruh rakyatnya. Dan itulah yang kemudian dilakukan perlawanan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Sahabat religi Allah subhanahu wa ta'ala menghabiskan semua kekuasaan, semua kesembongan dan semua kezaliman Fir'aun laknatullah alaih. Tatkala Musa alaihissalam memberikan dakwah dan dia tidak menerima dakwah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Lalu kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun la'anatullah alaih ke Laut Merah. Dan detik-detik itulah kemudian Fir'aun menyatakan beriman dengan satu ungkapan di dalam Al-Quran. Amantu birabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi mengabulkan kepercayaan atau keyakinan Fir'aun la'anatullah alaih tersebut. Karena saat-saat terakhir itulah Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun la'anatullah alaih. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau masih berkuasa, masih memiliki kekuatan, masih memiliki segala galanya dalam kehidupannya. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dan dengan serakahnya. Fir'aun mengatakan kepada seluruh rakyatnya, kepada Musa bahkan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kesombongan tidak menjamin kita akan bahagia. Keserakahan tidak menjadikan kita akan kaya selama-lamanya. Dan kezaliman tidak menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk itu, mari kita jadikan pelajaran semua ini. Untuk tetap istiqomah, kita tawadu dalam melakukan semua aktivitas kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan seraka dan jangan zalim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin. Selanjutnya kita melaksanakan semua aktivitas ibadah Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.